Hamzat Cimaeb berulah lagi, kini malah ribut dengan sepupu kabib. Hamzat Cimaeb tak berhenti membuat kontroversi, Hamzat terus playing gangster. Kali ini dia berulah dengan membuat keributan di helatan UFC 280 di Etihad Arena, Abu Dhabi, minggu 23 Oktober 2022. Hamzat terlibat keributan dengan sepupu Habib Nurmagomedov. Abu Bakar Nurmagomedov. Video keributan itu pun viral di mana-mana. Ceritanya saat itu Islam Makacep sedang menikmati momen kemenangan di oktagon setelah mengunci Charles Oliveira. Islam Makacep sedang diwawancarai oleh Daniel Cormier di dalam oktagon. Di luar oktagon tampak Hamzat Simaev mendekati para anggota tim Habib yang saat itu berada di bawah ring oktagon. Mulanya dia menegur Abu Bakar Nurmagomedov. Kemudian dia kembali lagi dan berjabat tangan erat dengan Abu Bakar. Keduanya tampak saling berbicara mendekatkan wajah satu sama lain. Awalnya tampak seperti momen persahabatan, saling respect. Namun seorang laki-laki yang berada di tengah keduanya melihat gelagat yang mulai aneh. Dan hendak menjauhkan keduanya. Belum sempat laki-laki itu memisah, Hamzat tampak mendorong badan Abu Bakar dan keduanya beberapa detik terlibat keributan. Anggota tim Habib dan petugas keamanan UFC langsung memisahkan dan menjauhkan Hamzat Cimaev dari kelompok itu. Dalam tangkapan sebuah video, Habib yang berada di ring oktagon sempat melihat kejadian itu. Namun dia tak menggubrisnya lebih jauh. Sementara Islam Makacep sampai momen sesi wawancara pers di luar oktagon saat ditanya wartawan mengaku tak tahu tentang keributan itu. Sebelum pertikaian di luar arena ini, Hamzat dan Habib memang tampak saling sindir. Habib sempat bilang Hamzat berlaku tak profesional karena tak lolos uji timbang untuk kelas welter saat dia harus menghadapi Nick Diaz. Habib juga mengomentari Hamzat yang dikelilingi orang-orang yang menurut Habib seharusnya tidak berada di sekeliling Hamzat. Belakangan Hamzat sempat meresponnya dengan menulis tweet menyindir Habib yang juga pernah tak lolos uji timbang karena kabarnya memakan tiramisu. Namun belakangan Hamzat menghapus tweet itu. Pola Hamzat ini sungguh berbeda dengan dirinya bertahun-tahun lalu. Dulu Hamzat Simaeb betul-betul menghargai Habib. Dia bahkan sempat marah pada Conor McGregor dan datang ke Irlandia untuk menyerang McGregor karena permusuhan dan Habib yang selalu diejek McGregor. Kini setelah namanya makin besar, Hamzat tampak makin playing gangster. Dia menerabas semuanya. Hamzat Simaev adalah petarung Swedia berdarah Rusia, chestnya. Di awal-awal kemunculannya bahkan dia dijuluki Khabib 3.0 karena gaya bertarungnya yang sangat mirip dengan Habib. Namun Hamzat dan Habib beda kelas. Hamzat di kelas welter, sementara Habib di kelas ringan. Tapi Hamzat dan Abu Bakar sama-sama berada di kelas welter. Sebelum kejadian itu, Abu Bakar baru saja meraih kemenangan di laga pembuka UFC 280.